Panikah Bernita Puan, jumpa nikah Bernita Puan, ulang tahun anak kanak santri. Siap tak dulu. Oh ya. Cilok. Oh cilok. Iya iya iya. Ada ini. Iya, aku bungkus. Hah? Beli aku. Iya, Mas. Ya. Kayak plastik aja. Iya, tempat plastik. Di sini sudah lama jualan. Hah? Jualan di sini sudah lama. Udah dapat di atas dulu pindah sini. Disuruh anak santri. Di Pak Yai Peramian gitu. Pindah ke bawah ngapa Dek? Gitu. Saya beli biar gak jauh. Pindah turun ke bawah. Iya, iya. Kalau orang-orang ini anu mah, ini sumbernya dari mana ini, Mas? Sumbernya ini dari mana airnya? Ya itu mulai dulu ya begini. Dari sana, dari mana ini? Gunung apa laut? Enggak, dari sini biasa, bukan dari gunung. Ada sumbernya gitu? Iya, mulai dulu. Sumbernya di mana? Tapi ntar deh kalau itu diselamatin, kalau waktu diselamatin. Oh iya, ya, di sini orang-orang ini. Orang kampung itu dipintain anu ini selamatan 5.000, 10.000 orang ngasih gitu deh. Siap. Oh gitu ya Maya. Terus dari sumbernya ini dari mana di situ dong? Iya di sini di. Yang keluar airnya tuh. Dinamain di sini sumber Bening satu. Oh. Di sini dinamain. Kalau di sini anak mandi, kan ada di sumber di situ lagi dua. Di mana sana? Ini di situ. Oh iya iya. Deket, di itu yang orang mandi itu senengan laki, perempuan senengan di sini. Padahal di situ udah dibangun dek. Si mandinya senengan yang di sini. Di sini semua laki, perempuan dari yang... Surabaya, dari Bliga, dari. Itu dari kali seorang mandi banyak, Dik. Gimana, sip. Sip. Kanek mau kesini setelah mandi ya, Nurek. Apa? Iya. Beli pentolnya. Ya jangan lupa. Iya. Jangan lupa nih habis mandi beli bakso, oke? Okay? Kasih beli pentolan, oke? Okay? Beli. Sekarang ya pentol cilok gak enak. Nih kalau bulan besaran dienakin, dibikin enak. Iya. Oke. Dan soalnya orang Mama orang sini mah, jenar orang sini, asli. Asli orang sini. Asli orang ini rumah saya. Oke, itu rumahnya. Gak punya rumah, biar tahu rumah. Itu rumahnya Mama ya kan? Lekar ini, udah ambruk rumahnya. Kelola sokong mas, tinggi di orang kampung bukan? Ya Emil tadi anak orang kampung ya yang kelola ya. Oh ngono ya. Tadi sopo wae bebas kesini berarti mas. Yang mau mandi bebas ya. Tapi durung ono
Wong-wong luar jadi dolan rene juga Surabaya ndi wae mrene. Yo nang Jawa juga. Heeh, sini. Kenapa jadi Mas kok seneng dolan ning Sendang sini kenapa katanya? Alasannya lha mbok? Alasane iki. BMP dadi ono awet muda. Iya ta? Akhire sih murni. Oh. Oh gitu ya. Nah, terus kan enggak anu Mas koyok nggon parkir-parkir iki karang taruna apa enggak dikelola? Yo gratis kabeh sisan. Iya. Wih, batik. Tapi lurah apa anu masih pernah kesini pernah Mas? Yo le lurah niku. Enggak tahu juga ya. Oke. Udah lah listrik iki di sapa masih meni Mas? Nek malam berarti ono sing mandiri ini tak juga ya. Terus listrik iki sapa sing bayar? Siapa yang bayar? Oh, wong kampung juga. Yo. Kalau dari Suramadu, jembatan pertama itu kira-kira 45 menit atau nggak sampai sejaman lah. Terus memang di sini jarang diketahui banyak orang. Ini sebenarnya bening dan kelihatan ya masih asli lah. Nggak tahu ini bangunan dari Belanda mungkin. Hampir sejaman mungkin lah, 45 menit lah, sejaman ya, sampai santai ya. Yo deh, ada dendam. Klik. Airnya dingin, keterangan. Dingin, apalagi musim hujan lah, bahan dingin mungkin. Jadi, dingin dan masih banyak ikannya juga. Dan di sini ada dua, sini laki-laki, sebelah sana juga ada yang perempuan. Dan ya kegiatannya mungkin siang-siang gini sepi. Kalau rame-ramenya mungkin sore ada anak kecil banyak. Terus kalau paginya cewek-cewek mungkin mau nyuci, mandi. Di sini juga bebas mau pakai sampo, deterjen atau apa, bebas. Dan ininya free, tanpa bayar. Ini untuk masyarakat seluruh Indonesia, oke? Ya, sekian. Sampingnya masih hutan. Silakan datang. Mana? Di mole. Lah iya aku ngomong aja. Oke, dah. Apa anakku kalau nona? Heeh. Sesuk tak kei iki. Sok enggak maksudku itu anak gue kan jek nyusu. Aku dulu aku di hutan. Halo kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Sabda Aksara channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya bersama kawan-kawan ada Cak Budi, ada Cak Mufti. Saya sedang berkunjung ke Madura. Di sini rekomendasi dari Cak Mufti untuk berkunjung pada satu sumber ini, sumber sendang yang dipakai, namanya Sendang Langkap. Iya. Iya kan? Ini sangat jenengan kalau bisa lihat di video saya, ini dipakai oleh masyarakat kampung ini, digunakan bersama untuk kepentingan bersama. Dan mestinya esensi dari sebuah sumber itu bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat seyogjanya, bisa gratis. Karena ini suatu nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya yang tinggal di situ. Harapan saya semoga pihak-pihak tertentu dari pihak pusat, dari pemerintah, mulai desa, kota, dan kecamatan, dan provinsi bisa memperhatikan tempat ini, bisa dikelola dengan baik, dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, semoga harapan saya ini moga-moga terkabulkan. Dan salam lestari, dijaga tempat ini untuk tetap untuk kepentingan orang banyak. Rahayu lestari.
Uniknya baru kali ini di Bentang ini ya, sesuatu yang unik sih di sebuah pulau Madura yang dalam wawasan di media-media kan kering gitu. Ternyata ada sumber yang segar untuk dibuat mandi gitu. Jadi kalau saya di sini rasanya nyaman gitu. Bisa masuk menikmati peningnya air sedang sumber lengkap. Ya beruntung sekali bisa menemukan, padahal ini pencariannya susah juga. Nanti bisa dibilang next time kita akan cari tempat-tempat yang terbaru dari Madura gitu, yang jarang diketahui orang. Nah, di sini soalnya banyak lokal itu juga jarang diketahui dan cuma beberapa orang aja. Tunggu next time-nya ya, saudara. Subscribe dan guys. Benita puan ulang tahun anak kanak santri.